Halo teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Pasti siap. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kita dapat nanti bisa bermanfaat. Pernahkah kalian membaca berita tentang bencana gempa bumi yang melanda Indonesia? Gempa bumi memang cukup sering terjadi di Indonesia. Karena wilayah Indonesia berada di zona tumbukan lempeng-lempeng tektonik aktif. Perhatikan peta berikut. Bidang merah pada peta Indonesia yang hampir menutupi seluruh wilayah menunjukkan daerah yang berpotensi gempa bumi. Gempa ini meliputi gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tersebut bisa berskala kecil yang hampir tidak terasa oleh manusia, hingga gempa berskala besar yang dapat menimbulkan banyak korban. Serangkaian gempa bumi berskala besar dan menimbulkan banyak korban pernah mengguncang Indonesia, di antaranya sebagai berikut. Walau begitu, kalian tidak perlu takut terhadap potensi gempa yang ada di Indonesia. Ingatlah untuk terus memohon perlindungan dan keselamatan kepada Tuhan. Selanjutnya, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kemampuan dalam memahami cara penyelamatan saat terjadi gempa bumi. Mitigasi bencana gempa bumi. Bersikaplah tenang dan cepat bergerak. Hindari kaca dan jendela. Jika kalian berada di dalam rumah dan tidak sempat keluar rumah, cari tempat yang aman dari reruntuhan bangunan dan perabotan. Namun, apabila kalian berada di area terbuka, hindari bangunan dan benda-benda lain yang mungkin roboh. Hindari juga berdiri di atas tanah yang rekah. Setelah kalian melihat penjelasan tadi, sekarang waktunya kalian menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana?
Kalian sudah dapat menjawabnya? Sekarang kita bahas bareng-bareng yuk. Apa nama skala pengukur kekuatan gempa bumi? Ya, benar. Jawabannya ialah skala Richter. Lalu soal kedua. Apa alasan terjadinya gempa bumi di Indonesia? Alasannya adalah karena wilayah Indonesia berada di zona tumbukan lempeng-lempeng tektonik aktif. Untuk soal ketiga, apa yang perlu kamu lakukan untuk menyelamatkan diri saat terjadi gempa? Jawabannya ialah, tentu saja untuk tidak panik dan bergerak cepat. Apabila berada di dalam ruangan, cari tempat untuk bersembunyi. Namun, apabila ada di luar ruangan, hindari tempat yang dekat bangunan. Pertanyaan terakhir. Apa sikap sosial yang diharapkan timbul dari masyarakat yang tidak terkena dampak bencana ketika bencana datang? Tentu saja, untuk soal ini, jawabannya bisa beragam. Salah satunya, membantu dengan doa, membantu dengan mendonasikan uang, atau barang-barang yang diperlukan korban bencana sampai pergi ke tempat yang terkena dampak bencana dan berkontribusi aktif sebagai relawan untuk membantu korban di sana. Kata baruku. Gempa tektonik. Gempa yang berhubungan atau disebabkan oleh terjadinya pergeseran tanah. Gempa vulkanik. Gempa yang disebabkan oleh gunung berapi. Lempeng. Bagian kulit bumi yang masih dapat bergerak. Mitigasi. Tindakan mengurangi dampak bencana. Tsunami. Gelombang laut dahsyat yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api di dasar laut. Magnitudo gempa. Magnitudo gempa, ukuran kekuatan gempa. Potensi. Kemampuan atau kesanggupan. Skala Richter. Skala yang digunakan untuk memperlihatkan besarnya kekuatan gempa. Tumbukan. Tubrukan atau tabrakan. Ayo berlatih. Teman-teman pasti sudah paham dengan kosakata baru terkait bencana. Sekarang, yuk kita gunakan kosakata berikut ini untuk melengkapi teks paragraf yang disediakan. Ayo berlatih sambil kita baca sama-sama ya. Hey! Teriak Dehan. Hampir saja terjadi. Tumbukan antara dirinya dan Giana yang muncul tiba-tiba dari dalam kelas. Kalau terjadi, Dehan punya potensi untuk terjatuh karena badannya yang lebih kecil daripada Giana. Giana mengangkat kepala dari buku yang dibacanya. Maaf, aku belum siap untuk tes nanti. Apa itu? Lempengan.
Bentuknya kayak ini. Dehat meletakkan kedua telapak tangannya secara mendatar dan digerakkan ke kiri dan ke kanan. Bisa bergerak-gerak. Kalau berbenturan, terjadi gempa tektonik. Nah, itu bisa menyebabkan timbulnya gelombang tsunami. Giana melanjutkan, gempa akibat gunung api disebut gempa vulkanik. Pintar, Dehat mengangkat jempolnya. Belum, sahut Giana cepat. Satu lagi, mitigasi? Dehat menggaruk dagunya. Tindakan yang diambil supaya tidak banyak akibat buruk dari bencana, katanya. Untuk tugas menulis hari ini, kalian bisa tanyakan kepada orang tua, wali, nenek atau kakek kamu mengenai bencana apa saja yang pernah mereka alami. Kalian juga bisa menanyakan waktu, lokasi, dan penyebab dari bencana tersebut. Dan kalian juga bisa mengingat kejadian bencana yang pernah kalian lihat. Lalu, tulislah karanganmu tentang bencana tersebut di buku kerja kamu ya. Setelah itu, bacakan hasil karangan kamu ke orang tua dan wali kamu di rumah. Intuisi Bilangan. Hai teman-teman, apakah kalian bisa membantu Kak Angga memperkirakan berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk mengunduh file di laptop ini? Mari kita bahas ya. Pertama, kita cari dulu data tersisa yang belum diunduh. Kalian bisa mengurangi angka keseluruhan data dengan angka file yang sudah masuk, yaitu 2,90 dikurangi 1,06. Jadi, file yang masih belum terdownload adalah 1,84 MB. Apabila 1 MB sama dengan 1000 KB, maka 1,84 MB sama dengan 1840 KB. Lalu, apabila 996 KB sama dengan 1 detik, berapa detikkah 1840 KB itu? Jawabannya adalah 1,8 detik. Artinya, untuk mengunduh file yang masih tersisa, dibutuhkan waktu 1,8 detik. Ayo mencoba! Rudy tinggal di sebuah kompleks perumahan yang berdekatan dengan area pantai ujung timur. Satu kompleks perumahan tersebut terdapat 35 rumah yang terdampak bencana tsunami. Dari jumlah tersebut, 3/5 bagian dari kompleks perumahan tersebut rusak parah karena tsunami. Berapa banyak rumah yang rusak parah akibat tsunami? Ayo kita coba hitung. Diketahui, keseluruhan rumah dalam satu kompleks adalah 35. Rumah yang rusak parah 3/5 bagian. Ditanya, berapakah 3/5 dari 35? Jawabannya,
3/5 dari 35 adalah 3/5 dikali 35 sama dengan 21. Jadi, rumah yang rusak ada 21 rumah. Selanjutnya, diketahui bahwa sebanyak 3/7 bagian dari kompleks yang tidak rusak parah mengalami retak ringan. Hitunglah berapa banyak rumah yang mengalami retak ringan. Jawabannya, apabila keseluruhan rumah adalah 35 rumah dengan 21 rumah yang rusak parah, berarti rumah yang tidak rusak parah adalah 14. Rumah yang rusak ringan adalah 3/7-nya, maka 3/7 dari 14 sama dengan 3/7 dikali 14 sama dengan 6. Yap, jadi rumah yang hanya mengalami retak ringan ada 6 rumah. Berdasarkan soal tadi, terdapat 14 rumah yang tidak rusak parah. Sekarang, akan ada 6 rumah yang akan dijadikan dapur umum. Terlihat seperti ilustrasi berikut ini. Jika 6 rumah yang akan dijadikan dapur umum dibandingkan dengan banyaknya seluruh rumah yang ada di kompleks, ditulis dalam bentuk pecahan akan menjadi jumlah rumah dapur umum per jumlah rumah keseluruhan sama dengan 6/35. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Berapakah hasil dari 4/5 dikali 5/6? Caranya mudah. Kalian tinggal mengalikan bilangan atas dengan bilangan atas. Lalu, kalikan juga bilangan bawah dengan bilangan bawah. Atau, karena salah satu penyebut dan salah satu pembilang memiliki angka yang sama, maka kita bisa membagi kedua bilangan tersebut. Karena bilangannya sama-sama 5, maka 5 dibagi 5 adalah 1. Seperti di gambar, bilangan atas ialah 4 dikali 1. Sedangkan bilangan bawah adalah 1 dikalikan 6. Hasilnya menjadi 4/6. 4/6 ini kita sederhanakan lagi dengan membaginya dengan bilangan yang sama-sama bisa membagi kedua angka tersebut, yaitu 2. Hasilnya menjadi 2/3. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Setelah ini, kalian harus mencoba menjawab soal sendiri ya. Proyek kreatif minggu ini. Halo teman-teman, minggu ini kalian akan mengerjakan proyek membuat buku saku mitigasi bencana bersama keluargamu. Buku saku yang dibuat adalah tentang penyelamatan diri saat terjadinya bencana. Nah, untuk tugas kali ini, kalian harus membaca artikel ya teman-teman. Bacalah artikel atau berdiskusilah dengan orang tuamu tentang bencana yang pernah terjadi di daerahmu. Kemudian, buatlah rangkuman data-data bencana alam tersebut dengan mengisi tabel berikut. Selamat berkarya! Refleksi! Setelah tadi kalian sudah belajar soal bencana dan angka pecahan, sekarang saatnya kalian merefleksi diri dengan menjawab soal-soal di layar. Selamat menjawab! Nah, sekarang kita bahas sama-sama ya. Soal pertama, diketahui bahwa 3/4 bagian dari 3 desa mengalami kerusakan.
jika luas areanya sekitar 10.000 hektar, berapa luas area dari ketiga desa tersebut yang tidak mengalami kerusakan? Pertama, kita cari pecahan untuk bagian yang tidak mengalami kerusakan, yaitu 1 dikurang 3/4 sama dengan 4/4 dikurangi 3/4 sama dengan 1/4. Sehingga diketahui bahwa 1/4 bagian tidak mengalami kerusakan. Berapa luas dari 1/4 bagian itu? Maka 1/4 dikalikan dengan luas area keseluruhan, yaitu 10.000. Jadi 1/4 dikalikan 10.000 sama dengan 2.500. Jadi luas area dari ketiga desa tersebut yang tidak mengalami kerusakan adalah 2.500 hektar. Lalu kita ke soal kedua ya. Selanjutnya diketahui bahwa 2/5 bagian dari area yang tidak rusak akan digunakan sebagai tempat pengungsian. Ada berapa bagian keseluruhan yang menjadi tempat pengungsian? Karena kita sudah mengetahui area yang tidak terdampak adalah sebesar 2.500 hektar, maka kita tinggal kalikan saja dengan 2/5 untuk mengetahui luas area yang digunakan sebagai tempat pengungsian. Jadi 2/5 dikalikan 2.500 sama dengan 1.000 hektar. Jadi keseluruhan area yang menjadi tempat pengungsian adalah sekitar 1.000 hektar. Lalu untuk soal terakhir, kalian bisa lihat jawabannya di layar ya. Sudah 25 menit nih kita bersama. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat ya. Oh iya, jangan lupa untuk mereview pelajaran hari ini ke orang tua atau wali kamu di rumah. Oke, Kak Angga pamit. Sampai jumpa besok. Dah.